Hati mana yang tidak sedih tatkala menyaksikan kediaman serta harta benda rosak akibat banjir, namun tetap redha dengan musibah tersebut sebagai dugaan hidup? Penduduk Hulu Langat menyifatkan keadaan banjir yang berlaku sejak Sabtu lalu adalah bencana alam yang terburuk pernah dialami mereka. Tinjauan getaran di kawasan berkenaan mendapati hampir kebanyakan tempat musnah, termasuklah tempat tinggal, kenderaan, pakaian dan ada juga yang hanya tinggal sehelai sepinggang akibat bencana banjir itu. Bagi seorang pemilik pusat perubatan Islam, Mustafa Jauhari, berkata banjir yang berlaku ibarat mimpi ngeri baginya. Ia susulan sepanjang 10 tahun dia berniaga di kawasan tersebut, ini merupakan kali pertama banjir naik begitu cepat dan tinggi. Kali ini memang kita tak jangka sedalam ini, kan? Biasanya kalau sekat dua kaki masuk kedai tu okey, biasa tu, kan? Last kali tahun 2013 tu naik tinggi sikit, kan? Tapi yang ini memang dalam sangatlah, kan? Memang sampai dekat paras ini, paras siling. Totally habis semua barang-barang kelengkapan, kerusi apa semua, meja semua habis. Katil-katil. Ha. Ni kedai bekam, kan? Kita ada sini ada 5-6 katil, 6-6 habis. Lepas tu barang-barang semua dengan apa ni, dengan sterilize, mesin apa semua, barang tak boleh pakai semua dah, kan? Sekarang ni kita datang ni cuci je. Aku tak expect sebab saya pun nak letak motor kat dalam. Lepas tu letak kucing juga. Tengok tu kucing tu dah mati dulu dah. So motor saya bawa, sempat buat lari lagi lah, bawa towing ni. Hilux, saya suruh Hilux bawa naik. Sebab time tu air dah naik dah. Masa tu memang cuba nak camatkan motor dengan ada juga orang tumpang kucing semua, kan? Tank kucing tu ada dalam berapa ekor tah. Orang taman sana bawa ke sini sebab rumah dia pun dah naik air. Dia selamatkan kucing dia dulu. Lepas tu satu kucing letak dalam ni. Tapi air tak expect air naik tinggi. So kita buka kedai, kucing tu dah dua-dua tak ada dah. Sementara itu, lensa kamera kami turut mendapati Masjid Al-Ihsan Sungai Serai juga musnah secara keseluruhan apabila dinaiki air sehingga ke paras kubah masjid. Usually, the banjir pun dia akan sampai apa? Area-area tangga masjid semualah. Tapi kali ini, which is sangat teruklah. We compare ada yang veteran-veteran kata worse daripada 30 years ago, 1971 lah. The worst one yang kita pernah kena dulu 1971. So sekarang pun sama level ya. In fact, lagi teruk lah daripada sini. Okay, kalau you guys can see sampai bumbung tu, sampai kubah atas tu lah banjir dia. Tinggi ya, banjir sangat tinggi lah. So dekat dalam masjid ni, semua total loss. Equipment, komputer, all the speaker, apa whatsoever. Even mimbar pun dah terbalik lah. Tapi kita orang baru tegakkan balik lah. So macam nak kata sangat teruk, memang sangat teruk lah. Memang total loss lah. Semua all the equipment, carpet ni baru beli ni. Which is dalam tahun ni jugalah baru beli pun sama juga. Tenggelam. So kami tengok dulu lah macam mana. Menurut Ashraf, dia berharap agar lebih ramai sukarelawan datang untuk membantu membersihkan kawasan yang terjejas. Ekoran sesi pembersihan mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Terdahulu, kira-kira 100 penduduk di Taman Sri Nading terperangkap akibat banjir terpaksa berlindung lebih 12 jam di atas bumbung Surau Al-Munir, Taman Sri Nading. Tragedi seperti ini pastinya menyayat hati semua pihak. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kami mendoakan agar semua mangsa banjir tetap sabar mengharungi ujian Allah. Laporan Mastura Malak bersama jurugambar Syida Imran untuk Getaran.